Penyanyi Campursari Didi Kempot meninggal dunia di Rumah Sakit atau RS Kasih Ibu Solo, Selasa 5 Mei 2020 pagi. Kabar meninggalnya penyanyi yang dijuluki The Godfather of Broken Heart atau Lord Didi tersebut dibenarkan oleh asisten humas RS Kasih Ibu Solo, Divan Fernandes. Didi Kempot masuk ke rumah sakit Selasa pagi pada pukul 07.25 waktu Indonesia bagian Barat dalam keadaan henti jantung. Almarhum dinyatakan meninggal pada pukul 07.45 waktu Indonesia bagian Barat. Penyanyi bernama asli Dionysius Prasetyo tersebut meninggal dunia pada usia 53 tahun di tengah puncak karirnya. Baru-baru ini, adik dari almarhum pelawak Mami Prakoso tersebut merilis lagu baru berjudul Ojo Mudik. Didi Kempot dimakamkan di TPU Desa Majasem, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi, Selasa 5 Mei 2020.